Dulu berseteru, ini sikap Ayu Ting Ting dan Luna Maya kala bertemu lagi. Putri Ojak panggil Oni. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Fren. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Model Luna Maya dan pedangdut Ayu Ting Ting memiliki riwayat hubungan yang kurang baik. Dikabarkan bila mantan kekasih Ariel Noah, Luna Maya kecewa terhadap sikap Ayu Ting Ting yang tidak profesional saat diajak bekerja sama. Konflik Luna Maya dan Ayu Ting Ting sempat heboh dan membuat keduanya tak akur selama beberapa tahun. Hubungan Ayu Ting Ting dan Luna Maya memang sempat memanas karena masalah bisnis. Luna Maya pun akhirnya sempat meng-unfollow akun Instagram Ayu Ting Ting. Padahal Luna Maya dan Ayu Ting Ting sebenarnya dulu berada dalam satu lingkaran pertemanan. Luna Maya pernah menggaet Ayu Ting Ting untuk kerjasama dalam bisnis fashion Luna Habit. Kala itu, Ayu Ting Ting dikontrak oleh Luna Maya mulai dari bulan Juni hingga November 2016. Baru 3 bulan berjalan, Luna Maya kecewa karena Ayu Ting Ting juga merilis lini fashion miliknya dan Luna Maya pun merasa dirugikan. Namun, hubungan antara Luna Maya dan Ayu Ting Ting sepertinya kini mulai membaik. Sebab Luna Maya kembali terlihat akur dengan janda Enji Baskoro Hendarso tersebut. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram Stories @ayutingting92 pada Senin 21 Agustus terpantau Ayu Ting Ting bertemu dengan Luna Maya seperti dalam foto yang ia bagikan pada Minggu malam. Ayu Ting Ting dan Luna Maya dipertemukan dalam sebuah acara sehingga mereka foto bareng. Dalam foto tersebut terlihat Luna Maya berfoto selfie dengan pelantun lagu Alamat Palsu itu. Bahkan Ayu Ting Ting menyebut Luna Maya dengan sapaan Oni atau dalam bahasa Indonesia berarti saudari. Saksikan terus program Fame and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye.